بدعه من البدع والاهواء، اهل البدع العقائديه واهل البدع السياسيه. انا اقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan insyaallah sekitar 1 jam. Qala al-mu'allif wafaqahullahu ta'ala, qala al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa tasadda lin nabi, dan termasuk dan cukuplah keburukan bagi setan itu adalah dia melawan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dhaharal kufara ala qatlihi bi juhdih, dhahara yaitu awana, saling menolong dengan orang-orang kafir untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kerja keras dia. Wallahu ta'ala yakbituhu wa yarudduhu khasi'ah, Allah yang membungkam dia dan mengembalikan dia dalam keadaan hina. Kabata yaitu apa? Membungkam. Wa tafallata 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi shihabin minnar, dan dia pernah melepaskan diri kemudian menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sepotong api. Yuridu an yarmiyahu bihi wa huwa fis shalah, dia ingin melemparkan potongan api tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau di dalam salat. Faja'alan nabiyyu yaqul al'ana ka bila'natillah, mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan aku melaknatmu dengan laknat Allah. Wa aanal yahuda ala sihrihim lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setan membantu orang Yahudi untuk mereka itu menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sihirnya adalah tipe sihir yang meminta bantuan kepada setan. Sihirnya Labid bin Aqsam al-Yahudi itu. Fa idza kana hadza sya'nuhu wa himmatuhu fisyar, maka apabila seperti inilah karakter dia dan kesungguhan niat dia di dalam keburukan, fa kaifal khalasu minhu illa bima'unatillahi wa ta'yidihi wa i'adzatihi, maka bagaimana kita mampu melepaskan diri dari setan kecuali dengan pertolongan dari Allah, dukungan dari Allah dan perlindungannya. Tidak ada jalan kecuali itu. Wa la yumkinu hasru ajnasi syarrihi fadlan an ahatiha, dan tidak mungkin untuk kita membatasi jenis-jenis kejahatan setan, lebih-lebih untuk membatasi individu dari perbuatan-perbuatan dia itu. It kullu syarrin fil alam fahuwa sababu fih, karena seluruh kejelekan, seluruh keburukan di alam semesta ini, maka setan itulah penyebabnya. Sementara kejahatan di alam semesta ini tidak terbatas. Wayakun yahsuru yanhasiru syarruhu fi sittati ajnas, dan bolehlah, ini adalah apa, fi'il amr yakun, yaitu bolehlah kita membatasi kejahatan setan itu di dalam 6 jenis. La yazalu bibni adam hatta yanalu min hatta yanala minhu wahidan minha au aksar, terus menerus dia berusaha membuat tipu daya kepada anak Adam sehingga setan tadi itu berhasil mendapatkan dari Bani Adam satu bagian atau lebih dari jenis kejahatan itu, sampai anak Adam terjerumus dalam salah satu atau lebih dari jenis kejahatan tadi. Asyarrul awal, kejahatan yang pertama, syarrul kufri wa syirki wa mu'adatillahi wa rasulih, yaitu kejahatan berupa kekufuran, kesyirikan dan permusuhan terhadap Allah dan Rasulnya. Fa idza ghafira bidzalika min ibni adam baruda aynuh baruda ayunuh, apabila dia berhasil mendapatkan itu dari Bani Adam, dan banyak sekali orang yang
disesatkan dari jalur ini, betul-betul jadi orang kafir. Berapa banyak orang kafir di dunia? Maka pandangan mata dia menjadi sejuk, yaitu hatinya menjadi tentram. Wastaraha min ta'bihi ma'ah, dia akan istirahat dari keletihan bersama orang ini. Orangnya sudah kafir, iblis sudah cuci tangan, tidak perlu letih-letih lagi menggoda. Wa huwa awwalu ma yuridu minal abd, dan inilah pertama kali yang diinginkan oleh iblis dari sang hamba, agar hamba itu menjadi orang yang kafir dan musyrik. Fala yazalu bihi hatta yanalahu min, terus menerus dia menggoda manusia sehingga dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari manusia itu. Orangnya menjadi kafir. Muslimin mungkin hanya 1 miliar, sementara orang kafir lebih dari 5 miliar. Banyak sekali orang yang menjadi tentara setan. Fa idza nala dzalika sayyarahu min juntihi wa askarihi. Kalau dia berhasil mendapatkan kekufuran dari anak Adam tadi, maka dia akan menjadikan anak Adam tersebut menjadi bagian dari tentara dan pasukan dia. Wastanabahu ala amsalihi wa ashkalihi, dan akan menjadikan dia sebagai wakil untuk melawan orang-orang yang semisal dengan dia. Iblis tidak perlu lagi untuk mengurusi orang di wilayah sana, sudah ada tentara-tentara iblis di sana, bahkan dari kalangan manusia. Fasara amsalihi wa ashkalihi, orang yang semisal dengan dia atau yang sekarakter dengan dia. Fasara min du'ati iblisa wa nuwabih, sehingga jadilah orang-orang kafir itu termasuk dari para juru dakwah iblis dan wakil-wakil iblis. Fa idza ya'isa minhu min dzalik, kemudian apabila iblis putus asa dari orang ini untuk memasukkan dia ke dalam kekufuran dan kesyirikan, wa kana mimman sabaqa lahul islam, al-islamu fi batni ummi, dan orang ini telah datang takdir yang terdahulu ketika dia ada di perut ibunya, tercatat bahwasanya dia akan jadi orang Islam, maka iblis putus asa untuk menjadikan dia orang kafir. Naqalahu ilal martabati saniyati minasyar, dia akan memindahkan orang itu kepada ujian tingkat kedua dari kejahatan. Wahiyal bid'ah, yaitu kebid'ahan. Dia muslim tapi diajak untuk melakukan bid'ah. Wahiyya ahabu ilaihi minal fusuqi wal ma'asi, dan kebid'ahan itu lebih dia sukai daripada kefasikan, dosa-dosa besar dan maksiat-maksiat secara umum. Li'anna dararaha fi nafsiddin, karena bahaya bid'ah itu langsung menimpa agama ini sendiri, bukan hanya menimpa pelakunya, agama menjadi semakin rapuh dan rusak di mata kebanyakan orang, agama yang asli semakin tidak nampak. Wa huwa dararun muta'addin, dan itu adalah bahaya yang menular, muta'addi yaitu sampai kepada yang lainnya, bukan hanya pelakunya yang terkena. Wa hiya dzambun la yutabu min, dan bid'ah adalah dosa yang susah untuk seseorang bertaubat darinya, kecuali kalau dia tahu ini adalah suatu kesalahan, bukan suatu amal soleh. Wa hiya mukhalafatun li da'watir rusul, dan bid'ah itu menyelisihi dakwah para rasul, karena dakwah para rasul menyuruh untuk taat kepada sunnah, bukan melakukan bid'ah. Wa da'a ila khilafi ma ja'u bih, iblis mengajak, atau bid'ah tadi itu mengajak kepada penyelisihan terhadap syariat yang didatangkan oleh para rasul. Wahya babu syirki, babul kufri wa syirik, dan bid'ah adalah pintu kekufuran dan kesyirikan. Al-bid'ah baridul kufr, bid'ah adalah pos kekufuran. Maka banyak orang yang setelah masuk kepada bid'ah, dia melakukan berbagai kekufuran. Fa'idha nala minhul bid'ata waja'alahu, fa'idha nala minhul bid'ata waja'alahu min ahliha, kalau iblis berhasil mendapatkan dari orang ini kebid'ahan dan menjadikan dia termasuk dari ahli bid'ah, baqiya aidan naibahu wa da'iyan min du'atih, jadilah orang ini sebagai wakil dia dan da'i dia di antara da'i-da'i iblis. Fa in ajazahu min hadhil martabah, ajaza yaitu melepaskan diri, kalau sang hamba mampu melepaskan diri dari iblis dari tingkatan kedua ini, wa kanal abdu mimman sabaqat lahu minallahi mauhibatus sunnah, dan hamba ini memang telah mendapatkan ketetapan terdahulu dari Allah bahwasanya dia akan dikaruniai untuk tahu sunnah dan cinta sunnah.
wa mu'adati ahlil bid'ah wal dhalal, dia ditakdirkan untuk memusuhi ahlul bid'ah dan ahlul dhalal. Naqalahu ilal martabati tsalisati minasyar, iblis akan memindahkan orang ini ke ujian yang tingkat yang ketiga dari kejahatan, wahiyal kabair, yaitu dosa besar, alakhtilafi anwa'iha, dengan berbagai jenisnya, fahuwa asyadu hirsan ala an yuqi'ahu fiha, iblis betul-betul sangat bersemangat untuk menjerumuskan orang ini ke dalam dosa besar, walasiyama ingkana aliman majbu'an, Allahul musta'an, terutama apabila orang ini adalah orang alim yang diikuti. Fahuwa harisun ala dzalika li yunaffiran nasa an, dia bersungguh-sungguh untuk orang alim terjatuh kepada dosa besar agar menjadikan orang lari dari dia. Ketahuan aibnya maka ilmunya akan ditinggalkan. Summa yusyi'a min dzunubihi wa ma'asihi finnas. Asya'a yusyi'u. Kemudian iblis akan menyebarluaskan dosa-dosa si alim tadi dan maksiat-maksiat dia di tengah-tengah manusia. Wa yastaniba minhum man yushi'aha, dan iblis juga telah mempersiapkan wakil-wakil dia dari kalangan manusia, orang yang akan menyebarluaskan aib si alim tadi, padahal tidak ada seorang pun kecuali punya aib, harusnya selama dia masih dasarnya orang baik jangan disebarluaskan aib dia itu kecuali apa yang diperkecualikan oleh syariat, yaitu kejahatan yang akan merugikan masyarakat yang lain. Tapi kesalahan pribadi yang tidak membahayakan masyarakat, tidak boleh kita menyebarluaskan aib orang alim. Tayib. Kemudian disebutkan di sini wayudhi'aha, dan sama ini yushi'aha menyebarluaskan, yudhi'ah yaitu mempopulerkan dan memberitakan, idha'ah artinya berita, tadayyunan wa taqarruban bizakmihi ilallahi ta'ala, karena dia menyangka ini sebagai bentuk agama dan pendekatan diri pada Allah, padahal ini masuk di dalam larangan Allah Ta'ala menyebarluaskan aib yang tidak layak disebarluaskan. Wahuwa naibu iblis, orang yang semacam ini menyebarluaskan aib orang alim tanpa alasan yang hak, dia adalah wakil iblis, wala yas'ur, tapi dia tidak menyadari, menyangka ini adalah ibadah. Fa innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu lahum adzabun alim, sesungguhnya orang-orang yang menyukai tersebar luasnya kekejian di tengah-tengah orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Hadza idza ahabbu isha'ataha isha'ataha wa idza'ataha, ini apabila mereka menyukai tersebarnya dan terpopulerkannya kekejian tadi. Sekedar apa? Yuhibbun, menyukai. Fa kaifa idza tawallauhum isha'ataha wa idza'ataha, maka bagaimana jika mereka yang memang mengurusi, mereka yang mengurusi penyebarluasannya dan pemberitaannya, bukan sekedar suka. La nasihata minhum walakin ta'atun li iblis wa niyabatun an, bukan sebagai bentuk nasihat dari mereka, tetapi itu adalah ketaatan kepada iblis dan menjadi wakil dari iblis untuk menjatuhkan orang-orang alim. Kullu dzalika liyunaffiran nasa'an, yang demikian itu semua adalah agar orang-orang lari dari orang alim tadi. Yang rugi siapa? Masyarakat sendiri. Akhirnya ilmu yang baik jadi ditinggalkan karena aib si alim itu. Sementara tidak ada orang yang tidak punya aib. Tayib. Kemudian wa anil intifa'i bih, melarikan manusia dari mengambil manfaat dari orang alim tadi. Wa dzunubu hadza walau balagat anana sama'i ahwanu indallah min dzunubi haula. Sementara dosa-dosa orang alim ini walaupun mencapai ujung langit, itu masih lebih ringan di sisi Allah daripada dosa orang-orang tadi. Dosa-dosa pribadi walaupun dosa besar dan itu ada hukumannya di sisi Allah, tapi tidak membahayakan masyarakat selama itu dosa pribadi. Sementara kalau ilmu orang ini ditinggalkan, maka kekejian dan kejahilan akan menyebar. Akhirnya yang memegang adalah apa? Para dai kekufuran dan kebid'ahan. Ketika dai sunni sudah ditinggalkan karena dosa dia. Ya, dai sunninya harus bertobat, tetapi orang yang menyebarluaskan dosa dia padahal ini dosa pribadi, dia lebih besar dosanya. Kata Imam Ibnul Qayyim, fa innaha zulmun minhu li nafsih,
karena dosa besar dia tadi itu adalah kedzaliman dari dia untuk dirinya sendiri. Idzastaghfarallaha wa taba ilaihi qabilallahu taubatah. Kalau dia mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya, Allah akan menerima tobat dia. Wa baddala sayyi'atihi hasanat. Dan Allah akan mengganti keburukan-keburukannya itu dengan kebaikan-kebaikan. Wa amma dzunubu ulaik fa dzulmun lil mu'minin. Adapun dosa orang-orang yang menyebarluaskan aib orang alim tadi, ini sekitar apa? Aib dosa besar, bukan bid'ah-bid'ah yang merusak masyarakat. Maka itu adalah kezaliman kepada kaum mukminin. Wa tatabbu'un li auratihim, dan masuk di dalam dosa mencari-cari, mengorek-ngorek kekurangan-kekurangan kaum mukminin. Wa qasdun li fadhihatihim, keinginan untuk membongkar kekurangan kaum muslimin. Wallahu subhanahu bil mirsad, sementara Allah yang maha suci senantiasa mengawasi para hamba. La takhfa alaihi kama inus sudur, tidak tersamarkan bagi Allah rahasia-rahasia, kamain jamak dari kaminah, rahasia-rahasia yang ada di dalam dada. Wa dasaisun nufus, dan dasais yaitu perkara yang menyusup, menyusup ke dalam jiwa. Zahirnya niatnya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi Allah tahu niat dia adalah karena apa? Dengki kepada orang alim tadi. Fa in ajaza syaitanu an hadhil martabah, kalau setan tidak mampu untuk menggelincirkan orang ini pada tingkatan yang ketiga ini, yaitu tingkatan dosa besar, naqalahu ilal martabatir rabi'ah, setan akan memindahkan dia kepada ujian tingkat keempat. Jadi memang kehidupan kita selalu penuh dengan ujian. Wa hiya shagha'ir, yaitu dosa kecil. Allati idza jtama'at fa rubbama ahlakat sahibaha, yang mana jika dia berkumpul boleh jadi dia akan membinasakan pelakunya. Kecil tapi kalau banyak jadi apa? Ya akan membinasakan orang. Banjir itu dari setetes air. Demikian pula gunung itu adalah dari satu butir kerikil. Kalau ditumpuk-tumpuk ya, apa yang terjadi itu yang terjadi. Tanah longsor dan seterusnya. Tayyib. Kama qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Iyyakum, dia mansub, kenapa dia mansub? Kenapa dia mansub? Iyyakum. Pakai dhamir munfasil yang mansub atau fi mahali nasab. Mansub karena apa dia? Karena apa? Karena fi'il, fi'il yang mahdzuf. Demikian pula yang setelahnya, wa muhaqqarati, ini juga mansub dikarenakan fi'il yang mahdzuf yang kedua. Takdirnya adalah jannibu anfusakum wajtanibu muhaqqarati dzunub, jauhkan diri kalian dan jauhilah dosa-dosa yang diremehkan. Fa inna masala dzalika masalu qaumin nazalu bifalatin minal ard, karena permisalan dosa kecil adalah seperti suatu kaum yang singgah di sebidang tanah. Falah itu terkadang gurun pasir, terkadang lebih kecil dari itu, sebidang tanah. Tayyib, sahih. Kelanjutannya apa? Kelanjutannya itu yang penting. Maka kita baca dalam catatan kaki, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Sahal bin Sa'ad, dan datang dari sejumlah hadis yang lain, hadis Aisyah dan seterusnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub, ka qaumin nazalu fi batni wadin faja'a dza bi'udin, ja'a bi'ud dza bi'udin wa ja'a dza bi'ud. Hindari oleh kalian dosa-dosa yang diremehkan, karena itu seperti suatu kaum yang singgah di perut sebuah lembah. Lalu orang yang ini datang dengan sepotong ranting, yang itu datang dengan sepotong ranting. Hatan dajju khubzatahum, sehingga mereka mampu memasak roti mereka. Sepotong ranting kalau dikumpulkan mampu menjadi apa? Setumpuk kayu bakar dan menghasilkan api yang berkobar. Wa inna muhaqqaratidz dzunub mata yu'khadhu biha sahibuha tuhlikuh. Karena dosa-dosa yang diremehkan itu, kapan saja pelakunya dihukum dengan sebab itu, maka dia akan mampu membinasakan pelakunya. Karena apa? Dia diremehkan sehingga cenderung dikumpul-kumpul. Na'udzubillah. Tayyib, sanadnya sahih dan rijalnya adalah thiqat. Dan masih ada jalur-jalur yang lain.
Kata Imam Ibnul Qayyim, wa dzakara haditsan ma'nahu anna kullu wahidin minhum ja'a bi'udi khatabin. Menyebutkan hadis yang maknanya adalah masing-masing dari mereka mendatangkan sepotong kayu bakar. Jayyid Ibnul Qayyim menyebutkan, hatta auqadu naron azimah, sehingga mereka mampu menyalakan api yang besar. Fatabbahu washtawu, mereka mampu memasak dan mampu untuk membakar, yaitu apa? Ishtawu, yaitu semacam membuat sate, itu namanya ishtawu. Wala yazalu yusahilu alaihi amra saghair, dan terus menerus iblis membuat ringan bagi orang tadi perkara dosa kecil, hatta yastahi nabiha, sehingga dia meremehkannya. Fayakuna sahibul kabirah al-kha'ifu minha ahsana halan min, sehingga jadilah pelaku satu dosa besar, al-kabirah, satu dosa besar yang dia sendiri takut kepada dosa itu tadi, dia keadaannya lebih baik daripada pelaku dosa kecil yang meremehkan dosanya itu. Allahul musta'an. Fa in ajazahul abdu min hadhil martabah, kalau hamba tadi mampu meloloskan diri dari iblis dari tingkatan yang keempat ini, naqalahu ilal martabatil khamisah, iblis akan memindahkan dia kepada tingkatan yang kelima. Ini adalah ujian yang sebenarnya, bukan hanya game-game yang dimainkan oleh anak-anak ataupun yang bukan anak-anak itu. Game naik level berikutnya itu cuma permainan, dan itu juga bagian dari tipu daya iblis. Tapi ini adalah betul-betul ujian yang asli. Setiap saat kita mengalami ujian itu. Wahia isghaluhu bil mubahatil lati la sawaba fiha, la sawabun fiha wa la iqab. Yaitu iblis menyibukkan dia dengan perkara yang mubah yang tidak mendatangkan pahala walaupun juga tidak mendatangkan dosa hukuman. Bal aqibatuha fautus sawabil ladzi dha'a alaihi bistighalihi biha. Tetapi kesudahannya dan akibatnya apa? Luputnya pahala yang hilang dari dirinya karena dia sibuk dengan perkara yang mubah. Padahal ada kesempatan untuk menit-menit itu diisi dengan zikir. Padahal zikir itu, sekali zikir itu lebih baik daripada dunia seisinya. Tapi karena pikirannya ke perkara yang mubah, dia lupa untuk zikir. Ini rugi sebenarnya. Fa in ajazahul abdu min hadhil martabah, kalau hamba ini mampu melepaskan diri dari iblis pada tingkatan yang kelima ini, wa kana hafidzan liwaqtih, dia adalah orang yang menjaga waktunya, ini orang pilihan, syahihan bih, betul-betul dia itu pelit kepada waktunya, tidak mau dihambur-hamburkan kepada kesia-siaan. Ya'lamu miqdaro anfasihi wangkita'iha, dia mengetahui kadar nafas dia, yaitu apa? Nilai nafas dia. Nafas ini adalah, setiap nafas adalah ibarat modal yang begitu kita hembuskan tidak mungkin dia kembali lagi. Setiap hembusan nafas hakikatnya kita mendekat kepada ajal. Dan kadar dari terputusnya nafas tadi, setiap nafas terputus maka kesempatan itu menghilang. Wa ma yuqabiluha minan na'imi wal adzab, dan apa yang akan berhadapan dengan dirinya, yuqabil muqabalah, yaitu sebagai hasilnya. Kalau nafasnya digunakan untuk kebaikan dia mendapatkan nikmat, kalau nafasnya digunakan untuk maksiat maka dia terancam dengan azab. Dia mampu menjaga ini, naqalahu ilal martabatis sadisah, iblis akan memindahkan dia kepada tingkatan yang keenam, yaitu paling tidak kalaupun saya tidak mampu menjatuhkan dia dalam dosa, paling tidak dia luput dari pahala yang besar. Wa huwa an yashghalahu bil amalil mabdul, sebagian membaca yushghilahu, tapi kata Imam Nawawi kalau rubainya itu adalah lughah yang rodiah, karena syaghala ini lazim dan muta'addi, boleh ada maf'ulnya, boleh tidak ada, jadi cukup dengan yashghal. An yashghalahu bil amalil mahduli amma huwa abdalu min, iblis akan menyibukkan dia dengan amalan yang kurang utama sehingga luput dari dia amalan yang lebih utama dari perbuatan tadi. Liyuziha anhul fadilah, untuk menyingkirkan dari orang ini keutamaan. Dia tidak dosa, dia masih memiliki apa? Amalan-amalan sunnah, tetapi amalan yang lebih besar pahalanya luput. Karena dia tidak tahu ada amalan yang lebih besar, boleh jadi, atau lalai. Wa yufawwitahu sawabal amalil fadil,
Iblis meluputkan dari dia pahala amalan yang utama. Fayamurahu bifi'lil khairil mafdul. Iblis memerintahkan orang ini untuk mengerjakan kebaikan, tetapi yang kurang utama. Tidak bisa diajak kepada keburukan, diajak kepada yang baik, tapi kebaikan yang nilainya kecil. Wayahuddahu alaih, menghasung, mendorong dia melakukan ini, kebaikan, tapi apa? Kecil. Wayuhassinahu lahu, dan menampilkan bagusnya amalan tadi untuk dia. Idza tadammana tarka ma huwa afdal, apabila dia itu amalan tadi mengandungi peninggalan sesuatu yang lebih utama. Seperti apa? Kewajiban untuk menolong orang yang sedang dalam kesulitan. Itu adalah fardu ain untuk orang yang mampu. Tapi apa? Orang dihalangi oleh iblis, oh, lebih baik engkau membaca Quran. Baca Quran itu bagus. Padahal ketika ada orang sedang betul-betul perlu, memerlukan bantuan kita, maka baca Quran itu boleh nanti. Sebagaimana kata Syekhul Islam, orang yang dia itu sedang puasa, tapi dia lihat ada orang tenggelam dalam sungai dan memerlukan bantuan, dan kita ini mampu, maka menolong orang tadi wajib. Dan meninggalkan puasa itu juga wajib ketika itu. Boleh diganti di hari yang lain. Kalau terpaksa harus membatalkan puasa. Puasa pahalanya sangat besar, tapi ketika ada yang lebih penting, harusnya yang lebih penting itu yang diutamakan. Baik. Kemudian wa a'la minhu, menyebabkan ditinggalkannya amalan yang lebih tinggi nilainya. Wa qalla man yantabihu li hadza minan nas, sedikit sekali dari orang-orang yang mewaspadai masalah ini, memperhatikan mana yang paling utama di antara dua keutamaan dan mana yang lebih ringan dosanya di antara dua dosa. Fa innahu idza ra'a fihi da'iyan qawiyan wa muharrikan ila nau'in min at-ta'ah, karena iblis itu jika dia melihat pada diri orang ini ada faktor penyeru yang kuat dan faktor penggerak kepada suatu jenis ketaatan, la yasyku annahu ta' la yasyku annahu ta'atun wa qurbah, dan tidak diragukan memang itu adalah ketaatan dan pendekatan diri pada Allah. Fa innahu la yakadu yaqulu inna hadza da'iya minasyaiton, hampir-hampir orang tidak akan mengatakan yang mengajak ini adalah setan, menyuruh dia untuk sholat, menyuruh dia untuk belajar, padahal di waktu yang sama ada hajat yang lebih penting ketika itu. Maka orang tidak akan sadar yang mengajak sholat itu ternyata iblis sekarang ini untuk menghalangi dia dari amalan yang lebih utama ketika itu. Dan ini memerlukan apa? Fikih yang mendalam untuk mampu menimbang di menit ini mana yang lebih utama. Tayyib, fa inna syaitana la ya'muru bi khair, karena yang manusia tahu setan itu tidak memerintahkan kepada yang baik. Tapi dibongkar oleh Ibnul Qayyim, setan lebih kompleks dan lebih rumit daripada itu. Wa yara anna hadza khair, dia memandang bahwasanya ini adalah kebaikan. Fayaqulu hadza da'i minallah, maka dia mengatakan seruan ini adalah dari Allah, padahal ini adalah tipu daya yang halus dari iblis. Wa huwa ma'dzur, orang semacam ini dia dapat uzur karena keterbatasan ilmu dan kewaspadaan dia. Yang penting tidak sampai dosa. Cuma apa? Ini gambaran umum. Terkadang suatu amalan berubah jadi dosa ketika yang lain adalah fardu ain untuk dia dan dia tinggalkan karena amalan tadi. Walam yasil ilmuhu, dan ilmu dia belum sampai. Ila anna syaitana ya'muru bisab'ina baban min abwabil khair. Belum sampai ilmu dia bahwasanya setan itu terkadang memerintahkan kepada untuk kita mengerjakan 70 pintu dari pintu-pintu kebaikan. Imma liyatawassala biha ila babin wahidin minasyar, boleh jadi untuk menjadikan itu sebagai sarana masuk kepada satu pintu keburukan. Wa imma liyufawwita biha khairan a'zama min tilka as-sab'in, atau boleh jadi untuk meluputkan kita dari dengan amalan tadi dari kebaikan yang lebih besar daripada 70 pintu tadi baban. Wa ajalla wa afdal, yang lebih agung dan lebih utama. Ini memang perlu ilmu yang mendalam, maka setiap saat kita perlu tambahan ilmu. Wa hadza la yatawassalu ila ma'rifatihi illa binurin la yuta. Tayib, ini berarti apa? Ini adalah mabni lil majhul atau fi'il yang la yusama fa'iluh. La yatawassalu ila ma'rifatihi illa binurin minallah,
Tidak mungkin ini dicapai, pengetahuan tentang masalah ini dicapai kecuali dengan cahaya dari Allah, yaqdhifuhu fi qalbil 'abd, yang Allah lemparkan cahaya tadi ke dalam hati sang hamba. Yakunu sababan, yakunu sababuhu, apa sebab dia mendapatkan cahaya yang sangat khusus ini? Tajridahu mutaba'atar rasul, yaitu dia betul-betul memurnikan mutaba'ah kepada rasul. Berapa banyak orang yang diajak untuk menolong al-haq wa ahlul haq tidak mau dengan alasan, oh saya sibuk belajar. Belajar itu baik, tapi ketika kebenaran perlu bantuan dan kita mampu, maka itu wajib. Belajar boleh menit berikutnya. Wa syiddata inayatihi bimarati bil a'mali indallah. Sebab dia mendapatkan cahaya tadi adalah yaitu besarnya perhatian dia kepada tingkatan-tingkatan amalan di sisi Allah. Wa ahabbiha ilaih, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Wa ardahalah, amalan yang paling Allah ridhoi. Wa angfa'iha lil abad, amalan yang paling bermanfaat untuk hamba. Wa a'ammiha, dan amalan yang paling umum sifatnya. Salat itu untuk diri sendiri, tetapi menolong kaum muslimin di waktu yang diperlukan ini untuk kepentingan umum. Nasihatan lillahi ta'ala wali rasulih, dalam rangka kesetiaan untuk Allah ta'ala dan ketaatan pada rasulnya. Wali kitabihi wali ibadihil mu'minin, dan juga kesetiaan kepada kitabullah dan kepada para hambanya yang mu'minin. Khasatihim wa ammatihim, dari kalangan orang khusus yaitu ulama dan umara, dan dari kalangan orang awamnya. Wala ya'rifu hadza illa man kana min warasatir rasul, dan tidak ada yang mengetahui ini kecuali orang-orang dari kalangan pewaris para rasul. Wa nuwabihi minal ummah, dan wakil-wakil rasul dari umat ini, yaitu orang yang mendalam ilmunya. Tahu belajar itu penting, mengajarkan fikih itu penting, tetapi ketika ahlul bidah sedang menyerang, maka yang lain boleh ditinggalkan demi menolong agama dan akidah umat ini. Belajar fikih boleh nanti jam berikutnya. Ini sekedar contoh. Wa khulafaihi fil ard, para pengganti rasul di muka bumi ini. Wa aktsarul khalqi mahjubuna an dzalik, dan kebanyakan makhluk terhalangi dari pengetahuan yang setingkat ini. Yang bawah-bawah tadi aja banyak yang gagal, apalagi tingkatan yang sangat mulia dan agung ini tadi. Fala yakhthuru biqulubihim, maka tidak pernah terbayangkan di hati mereka ada tingkatan amal dan tingkatan penelitian yang semacam ini. Belajar buku Ibnul Qayyim aja mungkin malas, apalagi mempelajari sampai tingkatan yang semacam ini dari kalam-kalam Ibnul Qayyim misalkan, atau ulama yang lain. Wallahu ta'ala yamunnu bifadlihi ala may yasha'u min ibadih, dan memang Allah ta'ala itu memberikan karunia dengan keutamaannya kepada orang yang dia kehendaki dari para hambanya. Tidak semua mendapatkan, tapi memang man jadda wajad wa man sara ala darbin wasal, barang siapa bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan, barang siapa berjalan sesuai dengan rutenya dia akan sampai ke situ. Tayyib, fa in ajazahul 'abdu min hadhil maratib bisit, ternyata masih ada senjata berikutnya lagi. Kalau sang hamba mampu meloloskan diri dari setan pada tingkatan ini, tingkatan yang enam ini semua, wa a'ya alaih, manusia tadi itu, hamba ini tadi mampu melemahkan setan di dalam enam pertempuran ini tadi semua, sallata alaihi hizbahu minal insi wal jin, maka setan akan menguasakan kepada hamba yang mulia ini pasukannya dari kalangan manusia dan jin. Betul-betul pasukannya disemangati untuk membinasakan orang ini. Bi anwa'il adza wa takfiri wa tadlili wa tabdi'i wa tahdhiri min, dengan berbagai jenis gangguan, pengkafiran, penyesatan, pembid'ahan dan peringatan dari dia. Intinya agar tidak ada orang yang mendengar dia. Ini orang terlalu utama, jangan sampai masyarakat tahu tentang dia. Wa qasdi ikhmalih, setan berusaha untuk mengasingkan orang ini, ikhmal, menyebabkan apa? Nama dia itu hilang. Orang tidak tahu keutamaan dia dan manfaat dia. Wa itfa'ih, berusaha untuk memadamkan cahaya orang ini. Liyusawwisha alaihi qalbah, untuk membuat galau hati dia, membuat tersibukkan dan terkacaukan hati dia. Wa yashghala biharbih, dan menyebabkan dia itu sibuk dengan peperangan tadi. Iya,
Seandainya setan diam, alhamdulillah kita akan sibuk dengan ilmu dan amal dan dakwah. Tapi terkadang karena setan menyibukkan kita, kita jadi sibuk sendiri, terhalangi dari beberapa perkara yang kita inginkan. Tapi ini kalau niatnya mencari pahala Allah, kita dapat pahala di dalam ujian apapun. Berapa banyak, terkadang kita ingin mengajar Quran, terkadang kita ingin menghafal Quran, terkadang kita ingin menulis tentang masalah, misalkan apa itu, kumpulan khutbah Jumat atau menerjemahkan. Tapi tahu-tahu setan menyusahkan kita, ada serangan dari Hizbiyun atau serangan dari Mubtadi'ah atau serangan dari Nasoro. Mau tidak mau pikiran kita sibuk mengurus ini dulu, yang lain jadi tertunda-tunda. Ini memang kesukaan setan dan kita tidak suka. Tetapi apa, kalau kita mencari pahala, apapun yang kita alami itu akan mendatangkan pahala di jalan Allah Ta'ala. Tayyid bihar bihi fikrah, yaitu setan memerangi pemikiran hamba yang mulia ini. Liyamna annasa minal intifa'i bih, untuk menghalangi manusia dari mengambil manfaat dari dia. Berapa banyak para ulama kita, para imam kita yang dia itu fikihnya sebenarnya sangat tinggi, tetapi karena dia mau tidak mau harus sibuk menghadapi para mubtadi'ah, orang tidak tahu kedalaman fikih para ulama tersebut karena dia sibuk untuk membantu umat pada faktor dan cabang ilmu yang lain. Ini adalah tipu daya setan. Si alim tadi dapat udzur, dia sibuk. Fayabqa sa'yuhu fi taslitil mubtilina min syayatinil insi wal jinni alaih, sehingga terus-menerus usaha iblis tadi itu adalah untuk menguasakan para ahli batil dari kalangan setan, manusia dan jin alaih, kepada hamba Allah yang mulia ini tadi. Terus menerus penjahat dikerahkan untuk menyakiti orang ini. Wala yafturu wala yani, dia tidak berhenti dan tidak pula, sama ini yani yaitu apa, menunda-nunda. Wania wana yani yaitu menunda. Tidak pernah iblis itu berhenti. Kita tidur pun dia tidak tidur. Bahkan apa, dalam mimpi pun kita diganggu sehingga kurang istirahatnya dan seterusnya. Mungkin dia tidur tapi dia punya teman yang lain gantian untuk menyakiti kita. Fahina idzin yalbasul mu'minu la'amatal harb. Sebagian ulama mengatakan la'amah, sebagian mengatakan la'amah. Intinya adalah pakaian, pakaian perang. Maka kalau serangan terus menerus seperti itu, mau tidak mau sang mukmin tadi harus memakai baju perangnya. Wala yadauha anhu ilal maut, dan dia tidak meletakkan baju perang tadi itu sampai mati. Bukan betul-betul baju perang, perang fisik, tapi apa, perang pemikiran dan seterusnya, melawan iblis dan seluruh bala tentaranya. Terus menerus dia harus siap bertempur dalam berbagai bentuk peperangan. Wa mata wadauha usira au usib, kapan saja dia meletakkan baju perangnya tadi, dia akan tertawan atau terbunuh. Usib seringkali maknanya adalah terbunuh di dalam peperangan. Fala yazalu fi jihadin hatta yalqallah, maka sang mukmin itu terus menerus di dalam jihad sampai dia berjumpa dengan Allah. Ya, al-mujahid man jahada nafsahu li ta'atillah. Mujahid yang sebenarnya adalah orang yang memerangi dirinya untuk taat pada Allah. Ini masuk di dalam apa? Di dalam 7 tingkatan tipu daya setan tadi semuanya. Fata'ammal hadzal fasl, maka renungkanlah pasal ini. Watadabbar mauqi'ahu wa 'azima manfaatih, dan pelajarilah posisi dia dan pelajarilah besarnya manfaat pasal ini. Peringatan akan dalamnya tipu daya setan tadi. Waj'alhu mizanaka tazinu bihin nas, jadikan ini sebagai timbanganmu yang dengan itu engkau menilai manusia. Wa tazinu bihil a'mal, dan dengan itu engkau menimbang amalan, mana yang layak diajukan, mana yang layak untuk diakhirkan dan seterusnya. Fa innahu yutli'uka 'ala haqa'iqil wujud, karena pasal ini akan memperlihatkan kepadamu hakikat-hakikat makhluk di alam semesta ini. Mereka dari kalangan hamba Allah ataukah mereka dari tentara setan? Mereka dari kalangan orang-orang yang terjaga atau orang-orang yang terlena? Wa maratibil khalq, dan akan memperlihatkan kepadamu tingkatan-tingkatan para makhluk. Wallahul musta'anu wa alaihi tiklan, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan dan hanya kepadanya kita menyandarkan diri. Boleh tiklan, boleh tuklan. Walau lam yakun fi hadza ta'liqi illa hadzal fasl, seandainya di dalam komentar saya ini tidak ada kecuali pasal ini saja, kata Ibnul Qayyim, lakana nafi'an liman tadabbarahu wa wa'ah, niscaya itu pun bermanfaat bagi orang yang merenungkan dan memahaminya.
Selesai dari Bada'iul Fawaid. Tayyib. Qala wafaqahullahu ta'ala al-babul awal. Bab yang pertama, asbabun najati minasyaitan. Masuk kepada inti pembahasan kitab ini. Sebab-sebab keselamatan dari syaitan. Inna Allah ta'ala qad ja'ala likulli syai'in sababan wa wasilah. Sesungguhnya Allah ta'ala telah menjadikan segala sesuatu itu memiliki sebab dan sarana. Yanalu bihal abdu maqasidah, yang dengan itu sang hamba akan mendapatkan tujuan-tujuan dia. Ingin lapar ya, makan. Ingin punya anak ya, menikah. Ingin masuk surga ya, beramal, dan seterusnya dengan syarat-syarat dan perinciannya. Famin asbabin najati min makaidi syaitan, maka termasuk dari sebab-sebab keselamatan dari tipu daya syaitan adalah al-awwal al-imanu billah, beriman kepada Allah. Ini bukan perkara yang sederhana. Berapa banyak orang mengaku iman tapi ketika diteliti keimanannya itu sangat lemah dan tidak memenuhi syarat sah iman. Inna tayyib, ini harusnya cukup satu aja ya. Innal mu'minina billahi ta'ala haqqal iman, annanya dihapus. Orang-orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang sebenarnya, lam yatamakkan minhumus syaitan, setan tidak akan mampu untuk menjerumuskan mereka. Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak-anak Adam, jangan sampai sekali-kali setan itu menyesatkan kalian, menggelincirkan kalian sebagaimana dia telah mengeluarkan ayah ibu kalian dari surga. Yang zi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sau'atihima. Setan itu telah mencabut, melepaskan dari ayah ibu kalian itu pakaian-pakaian mereka untuk memperlihatkan kepada mereka berdua aurat-aurat mereka. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya setan itu dengan kabilahnya melihat kalian dari arah atau dari suatu posisi yang kalian tidak mampu melihatnya. Arah ini sekedar pendekatan bahasa saja, haitsu arah. Bukan kanan kiri atas bawah. Tapi apa? Seakan-akan di dimensi yang lain dan Allah yang lebih tahu. Ini kalau bentuk aslinya. Kalau dia merubah jadi makhluk yang boleh dilihat, mungkin dilihat, tapi bukan dalam bentuk asli. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami menjadikan setan-setan itu sebagai wali-wali, sebagai pemimpin-pemimpin dan penguasa bagi orang-orang yang tidak beriman. Ini adalah berita yang disandarkan kepada suatu fi'il yang mustaq, menunjukkan maknanya itu adalah sebagai illah. Semakin orang itu tidak beriman, semakin dia dikuasai oleh setan. Berarti kebalikannya, semakin kuat imannya, maka semakin dia itu ditolong oleh Ar-Rahman. Hadza yadullu ala anna syaitan innama yatasallatu alal kuffar dunal mu'minina haqqal iman. Ini menunjukkan bahwasanya setan itu hanyalah berkuasa kepada orang-orang kafir, bukan kepada orang-orang mukmin yang imannya itu yaitu yang sebenar-benar iman, iman yang sejati. Kalau imannya melemah, maka maka setan mampu untuk apa? Menyesatkan dia sesuai kadarnya. Qala Imam Tabari rahimahullah yaqul, Allah taala berfirman, maksudnya ja'alna syayatina nusara al-kuffar, kami menjadikan setan-setan itu sebagai penolong-penolong orang kafir, alladzina la yuwahhiduna Allah, yang mereka itu tidak mentauhidkan Allah, wala yusaddiquna rusulah, dan mereka tidak membenarkan para rasulnya. Inilah iman yang sebenarnya, yaitu iman dari ahli tauhid. Bukan mengaku iman tapi apa? Masih membawa jimat-jimat, membawa penangkal-penangkal, masih sering minta bantuan kepada dukun-dukun, masih takut kepada setan. Ini adalah keimanan yang tercampuri dengan kesyirikan. Maka dia akan diganggu oleh setan kalau seperti itu. Tapi mukmin yang sebenarnya adalah ahli tauhid dan yang membenarkan Rasul. Wa qala al-Imam Syaukani rahimahullah, summa akhbara Allah Subhanahu bi annahu ja'ala syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun min ibadihi wa humul kuffar. Kemudian Allah Subhanahu mengabarkan bahwasanya dia menjadikan setan-setan itu sebagai pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman dari kalangan para hambanya, yaitu orang kafir. Berarti
mafhum mukhalafahnya adalah apa? Orang mukmin dia itu tidak dikuasai oleh setan. Semakin kuat iman, semakin dia selamat dari setan. Kalau melemah ya, perlindungan pun melemah. Wa qala jalla dzikruh, Allah yang agung penyebutannya, yang agung pujiannya, berfirman, alam tara anna arsalna syayatina alal kafirina ta'uzzuhum azza. Apakah engkau tidak melihat wahai Rasulullah bahwasanya kami telah mengutus para setan untuk mendatangi orang-orang kafir, lalu setan-setan itu yang mendorong mereka dengan dorongan sekeras-kerasnya, didorong untuk masuk ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan sebanyak-banyaknya. Maka jangan heran kita dengan apa? Orang-orang kafir barat ataupun yang lain-lain itu dosa maksiat tanpa rasa malu sedikit pun, karena mereka betul-betul dikuasai oleh setan. Qala al-Imam Syinqiti rahimahullah qauluhu alam tara arsalna syayatin al-ayah ay sallatnahum alaihim, yaitu kami kuasakan setan-setan kepada orang-orang kafir. Wa qayyadnahum lahum, kami jadikan setan-setan itu senantiasa terikat dan mengurusi orang-orang kafir tadi. Na'udzubillah. Zahirnya mereka orang yang merdeka dan mengajak kepada kebebasan, padahal mereka itu adalah hamba-hamba setan. Wa hadza huwa shawab, dan inilah tafsir yang betul. Arsalna di sini bukan hanya diutus kemudian gagal, bahkan mereka yang menguasai orang kafir. Khilafan liman za'ama anna ma'na arsalna syayatin ay khallayna bainahum wa bainahum, kami biarkan di antara setan dengan orang kafir. Dan ini adalah apa? Dasar isu Mu'tazilah, tafsir yang kedua ini. Karena apa? Mereka tidak meyakini bahwasanya penyesatan itu dari Allah. Tapi apa? Betul-betul bebas. Setan dibebaskan berbuat sesukanya. Dan ini adalah dasar is. Ini adalah kesesatan yang benih-benih kesesatan yang disusupkan oleh Mu'tazilah di dalam tafsir. Maka dibantah oleh Imam Syinqiti. Lam naqsimhum min syarrihim, kami tidak melindungi mereka dari keburukan-keburukan setan. Makna ini betul, tetapi apa? Tetapi semuanya adalah kembalinya kepada takdir Allah Ta'ala. Maka tafsir yang pertama itu betul, tafsir yang pertama itulah yang lebih tepat. Kembalinya dengan apa? Tetap dikendalikan dan diatur oleh Allah dengan sebab-sebabnya, bukan bebas sebebas-bebasnya setan menyesatkan orang. Yuqal ursilatil ba'ir, arsalatul ba'ir ay khallaituh, saya bebaskan, saya biarkan. Yang betul adalah tafsir yang pertama. Wa qawluhu ta'uzzuhum azza, al-azzu wal-haz wal-istifzaz, bimakna, yaitu maknanya sama, yaitu mendorong dan, kalau bahasa Melayu berarti menolak, ya mendorong, mendorong sekeras-kerasnya, menghasung dengan hasungan yang kuat, menjalankan dosa apapun yang disukai. Wa ma'naha at-tahyiju wa syiddatul iz'aj, maknanya adalah tahzid, yaitu pengobaran, disemangati jiwanya untuk melakukan kemaksiatan. Wa syiddatil iz'aj, wa syiddatul iz'aj, betul-betul digoncangkan dengan goncangan yang keras, tidak tentram kecuali berbuat maksiat. Faqauluhu ta'uzzuhum azza ay tuhayyijuhum wa tuz'ijuhum ilal kufri wal ma'asi, maknanya adalah menghasung dan mendorong mereka, menggoncangkan mereka menuju kepada kekufuran dan maksiat. Wa aqwalu ahli ilmi fil ayah raji'atun ila ma dzakarna, ucapan para ulama tentang ayat ini kembali kepada apa yang kami sebutkan ini tadi. Qaul Ibni Abbas ta'uzzuhum azza ay tughwihim ighwa'an, seperti ucapan Ibnu Abbas, maknanya adalah para setan itu benar-benar menyesatkan orang-orang kafir. Wa kaqauli Mujahid, seperti ucapan Mujahid, ta'uzhum azza ay tushallihim isla'a, yaitu betul-betul mendorong mereka, mendorong dan membebaskan. Wa kaqauli Qatadah, ta'uzhum azza ay tuz'ijuhum iz'aja, menggoncangkan dengan sebenar-benarnya. Wa ma dzakarahu jalla wa ala fi hadhil ayatil karimah, dan perkara yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat yang mulia ini, min annahu sallata syayatina alal kafirin, yaitu Allah menguasakan setan kepada orang-orang kafir. Wa qayyadahum lahum, menjadikan setan itu yang mengurusi orang-orang kafir. Yudhillunahum anil haq, menyesatkan mereka dari kebenaran. Bayyanahu fi mawadhi'a ukhar,
Allah telah menerangkan itu di tempat-tempat yang lain. Min kitabih. Ini harusnya tidak ada titik dua ya. Kitabih. Dari kitabnya. Kaqaulihi ta'ala. Seperti firman Allah ta'ala. Wa qayyadna lahum qurana'a fazayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Dan kami siapkan untuk mereka, kami persiapkan untuk mereka teman-teman pengiring, lalu teman pengiring tadi itu menghiasi untuk mereka maksiat-maksiat yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Ini makna dari ayat yang sebelumnya. Al-ayah. Wa qawlihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, wa may ya'shu 'an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin wa innahum layasuddunahum 'anis sabil wa yasabuna annahum muhtadun. Barang siapa berpaling, ya'shu yu'rid wa yata'ama, berpaling dan membutakan diri, pura-pura buta dari peringatan Ar-Rahman, kami akan kuasakan kepada dirinya seorang setan. Qayyadha, yaitu mengurusi, menjadikan ada setan yang mengurusi dia. Barang siapa berpaling dari kebenaran, dia akan dihukum dengan apa itu? Dikuasai oleh kebatilan dan taat kepada kebatilan. Maka setan itu yang akan menjadi teman pengiring dia. Dan sesungguhnya mereka, menunjukkan setan itu jenisnya, tapi kalau dari sisi individunya banyak. Setan-setan itu banyak. Mereka benar-benar menghalangi manusia-manusia tadi dari jalan yang benar. Dalam keadaan manusia tadi menyangka mereka itu mendapatkan petunjuk. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa yauma nahsyuruhum jami'a, dan pada hari di mana kami mengumpulkan mereka semua. Ya ma'syara jinni qad istakthartum mila ings, wahai masyarakat jin, ma'syar, masyarakat, secara bahasa ma'syaratnya adalah jamaah, kumpulan jin, ma'syarul jin, sungguh kalian telah banyak menyesatkan manusia. Istakthartum mila ings, yaitu apa? Banyak menyesatkan. Wa qala auliya'uhum minal ins, dan para wali mereka dari kalangan manusia dan seterusnya. Sisi pendalilannya di sini adalah apa? Setan-setan itu betul-betul menyesatkan manusia ketika manusia tidak mau mendekat kepada Allah. Al-ayah. Wa qawlihi wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun, dan saudara-saudara mereka, yaitu apa? Dari kalangan para setan, mereka itu terus mengulur-ngulur mereka di dalam kesesatan, disemangati untuk tidak bertaubat, disemangati untuk malas berbuat ketaatan. Kemudian mereka tidak berhenti dari kemaksiatan tadi, hasil dari apa? Dari godaan setan. Na'udzubillah. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lain. Inti dari yang pertama adalah semakin orang beriman, maka dia akan semakin dijaga oleh Allah dari setan. Kita habiskan halaman ini insyaallah. Asani, sebab yang kedua untuk selamat, al-ikhlasu wa tauhid, keikhlasan dan tauhidullah. Inna allaha waliyul ladhina wahaduhu fil uluhiyah, sesungguhnya Allah adalah pemimpin yang memelihara untuk orang-orang yang menunggalkan dia di dalam al-uluhiyah, di dalam tauhid ibadah. Wa akhlasu lahu fil ibadah, dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Qala Allah ta'ala, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Menukilkan ucapan iblis, dia mengatakan, wahai Rabbku, disebabkan karena engkau telah menyesatkan saya, pasti saya akan menghiasi untuk mereka di muka bumi, menghiasi kebatilan-kebatilan, dan pasti saya akan menyesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali para hambamu di antara mereka yang dimurnikan. Kenapa bukan mukhlisin? Karena di sini ada isyarat al-jaza' min jinsil amal. Man kana mukhlison kana mukhlaso. Balasan sesuai dengan amalan. Barang siapa dia memurnikan amalan untuk Allah, dia akan diselamatkan, mukhlas, diselamatkan. Qala Syekhul Islam rahimahullah, kullama haqqaqal abdul ikhlasa fi qawlihi la ilaha illallah kharaja min qalbihi ta'alluhu ma yahwa. Setiap kali atau semakin sang hamba itu merealisasikan keikhlasan di dalam ucapan la ilaha illallah, bukan hanya mengucapkan tapi ada realisasinya, akan keluar dari hatinya peribadatan kepada apa yang diinginkan oleh dirinya, diinginkan oleh hawa nafsunya. Semakin apa? Murni tauhidnya itu.
wa tusrafu anhul ma'asi wal dhunub, dan akan semakin dipalingkan dari dirinya maksiat-maksiat dan dosa, semakin bagus dan murni dirinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang Nabi Yusuf, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Seperti itulah kami memalingkan dari dia keburukan dan kekejian. Apa sebabnya? Karena sungguh dia itu termasuk dari hamba kami yang dibebaskan. Kenapa dibebaskan? Karena dia adalah minal mukhlisin, sebagaimana disebutkan dalam tafsir-tafsirnya. Sebabnya apa? Itu yang setelah inna, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syaukani di dalam Irsyadul Fuhul, dan juga Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Syifaul Alil. Inna ini termasuk apa? Min adawati ta'lil, alat untuk menunjukkan apa sebabnya. Sebabnya adalah karena dia rajin memurnikan diri, maka dia pun dimurnikan di dalam penjagaan. Fala alla sarfa su'i wal fahsya'i anhu bi annahu min ibadihil mukhlisin. Maka boleh jadi dipalingkannya keburukan dan kekejian dari Nabi Yusuf karena beliau termasuk dari para hamba Allah yang ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Wa haula'i humul ladzina qala fihim inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan. Dan mereka itulah yang orang-orang yang Allah firmankan tentang mereka, sesungguhnya para hambaku, engkau wahai iblis tidak punya kekuasaan apa-apa terhadap mereka. Hambaku berarti orang yang memang betul-betul memurnikan penghambaan hanya kepada Allah. Bukan ketika sholat menghamba kepada Allah, ketika di kuburan menghamba kepada wali dan seterusnya. Wa qala syaitan, syaitan sendiri mengatakan, fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Disebabkan karena ini adalah baknya adalah bak kosam. Demi keperkasaanmu ya Allah, saya pasti akan menyesatkan mereka semua kecuali para hambamu di antara mereka yang dimurnikan. Baik, kita masuk ke halaman berikutnya, kita ambil mana titiknya itu ya. Waqad sabata fi sahih, dan telah pasti dalam sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbi haramahullahu 'alan nar. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan murni dari hatinya. Betul-betul murni berarti hatinya tidak lagi bergantung pada yang lain dan hatinya betul-betul percaya kepada Allah, tidak lagi meminta-minta pada yang lain, tidak lagi takut kecuali hanya kepadanya, tidak lagi berharap dan bergantung kecuali hanya kepadanya. Ini baru hati yang murni dengan kalimat la ilaha illallah. Maka Allah akan mengharamkan dia terhadap api neraka, untuk dimakan api neraka. Ini haram. Tayyib, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain dengan sanad yang sahih. Insyaallah kelanjutannya setelah asar. Jadi ikhwah bisa istirahat. Allahu ta'ala alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan.